Kasus mantan sopir yang diduga dilakukan pacar Dito Mahendra hingga kini masih terus diusut oleh pihak kepolisian. Setelah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik, pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan pun mengeluarkan surat perintah untuk membawa pacar Dito Mahendra itu untuk dimintai keterangan terkait kasus yang telah dilaporkan sejak Februari 2021 lalu. Tak hanya itu, belakangan juga santer terdengar bahwa Nindi akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Kita ada sudah menerbitkan surat untuk membawa, ya, jadi itu memang sudah tugasnya kita. Lanjut, ini memang sudah kita mencari, untuk mencari keberadaan saudari M. Terkait kasus tersebut, Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Nurma Dewi menjelaskan kalau pihaknya hingga kini masih tetap mencari keberadaan ibu dua anak itu. Untuk sementara saudara N, kita sudah panggil yang pertama. Kemudian panggilan yang kedua, kita sudah terbitkan untuk perintah membawa. Hari ini kita sudah mencari, kita minta untuk saudara N, Polres Jakarta Selatan dimintai keterangan. Biar perkara persoalannya jelas, kata Nurma Dewi saat ditemui Polres Metro Jakarta Selatan, Senin 25 Juli.